kalau begitu kita cepat lompat, Upin. Cepat lompat. Lompat. Oh. Aduh, sepertinya kita harus berhenti dulu, Upin. Kenapa, Papa Bay? Karena jalanan ini ternyata rusak dan sudah tergenang air, Upin. Waduh, jangan sampai kita gagal ke kantor polisi. Karena motor-motor dan mobil ini kita harus bawa ke kantor polisi. Iya, betul sekali. Tapi kita harus mencari jalan pintas lain ini, Upin. Aduh, tidak ada jalan pintas. Inilah jalan satu-satunya menuju kantor polisi, Papa Boy. Oke, kalau begitu kita tunggu sampai airnya surut ya. Aduh, tapi sampai kapan, Papa Boy? Ayolah, kita lewati aja. Iya, yuk kita jalan. Waduh, tapi di sini ada buaya, Pin. Aduh, ternyata di sungai ini ada buaya. Aduh, makanya cepat. Kita naik mobil, Papa Boy. Iya. Cepat, Pin. Aduh, sepatuku digigit. Aku juga. Aduh, celanaku digigit, Papa Boy. Ya, cepat. Cepat naiknya, Pin. Makanya, Pin. Oke, kita akan coba lewati sungai ini. Oke, ternyata kita bisa ya. Waduh, tapi tanjakannya tinggi sekali nih, Pin. Kemungkinan mobil kita tidak bisa naik. Aduh, gas aja dulu, gas. Jangan sampai buaya itu bisa menangkap kita lagi. Aduh, mobilnya mundur. Gas, aduh, roda mobil kita digigit sama buaya, Papa Boy. Oke, mudah-mudahan saja tidak rusak ya. Ayo kita jalan terus saja, terus jalan. Oke, akhirnya kita bisa aman. Tapi kenapa berhenti? Sebentar dulu, aku mau oper gigi dulu. Aduh, kenapa ini ya? Agak macet-macet, sepertinya kehabisan bahan bakar, Upin. Jangan sampai kehabisan bahan bakar, Papa Boy. Ayo cepat, gas mobilnya, terus gas. Iya. Oke, kita gas aja langsung, teman-teman. Waduh, akhirnya Upin dan Bobo Boy sudah bisa selamat dari buaya. Wah, tapi di sini ada jembatan kayu, Upin. Sepertinya jembatannya ini rapuh. Oke, kita coba lewati. Ternyata tidak rapuh ya. Kita berhasil. Oke, ini menuju kemana ya? Sepertinya ini kita salah jalan, Upin. Lanjut aja dulu. Oke, kita lanjut aja dulu, teman-teman. Mungkinkah kita akan menemukan jalan raya di sini ya? Oke, kita ambil kiri. Oke, ini menuju kemana ini, teman-teman? Aduh, wah, ini pasti hutan. Hutan yang sangat gelap ini, Upin. Aduh, lebih baik kita putar balik. Aduh, kalau putar balik kita pasti kena sama buaya. Aduh. Kenapa, Papa Boy? Aduh, kita masuk ke dalam sungai. Aduh, mobil-mobil polisinya tenggelam juga ini. Aduh, bagaimana kamu, Papa Boy? Tidak bisa nyetir mobil. Aku kira ini jalan tadi. Ih, airnya berwarna coklat. Aduh, cepat-cepat kita naik aja dulu. Naik, cepat-cepat, Upin. Mungkin di sini adalah sarang buaya. Tapi, wah, mana si Upin ya? Upin, di mana kamu, Upin? Ini aku sudah di atas, Papa Boy. Aduh, cepat sekali kamu di atas. Lihatlah, aku menemukan sesuatu. Apa itu? Ada tabung LPG, Upin. Mungkin ini bisa kita manfaatkan. Aduh, itu berbahaya, Papa Boy. Itu bisa meledak. Terus bagaimana ini? Buang aja. Karena aku sudah menemukan kendaraan. Kendaraan apa itu? Itu sebuah pesawat piring terbang. Pesawat UFO, astaga. Ini kan punyanya alien, Upin. Tapi itu kosong. Sepertinya itu pesawat UFO rongsok. Jangan-jangan ada alien sekitar sini, Upin. Kita harus cepat kabur. Makanya cepat buang gas LPG itu dulu. Iya, aku akan buang ini dulu dan kita harus segera pergi dari sini. Oke. Aduh, ternyata meledak, Upin. Kayaknya jangan ambil gas LPG. Kita lebih baik cepat kabur aja. Iya. Ayo kita coba pesawat UFO ini. Cepat-cepat, Upin. Maksudnya lewat mana ya? Aduh, sepertinya lewat sini. Tunggu aku. Ya, cepat makanya naik, Upin. Cepat. Aduh, naiknya lewat mana? Cepat makanya cepat. Cepat, lewat pintu samping kanan, Upin. Sudah? Sudah. Oke, ya, kita akan coba terbang. Wah, ternyata pesawat UFO-nya masih bisa berfungsi, Upin. Ini artinya bisa kita bawa pulang. Iya, makanya ayo terbang lebih tinggi lagi. Jangan sampai nabrak gunung. Iya. Aduh, sedikit lagi nabrak tebing-tebing, teman-teman. Wah,
Ternyata kita bisa mengendalikan pesawat UFO, Pin. Itu mantap. Ayo kita ke planet Mars aja. Aduh, jangan. Lebih baik kita pulang aja, Upin. Jangan ke planet Mars. Kita cari jalan pulang ya. Sepertinya lurus. Oke, kita lurus ke sana, teman-teman. Jalan pulang pasti kampung Durya runtuh ke arah sana ya. Aduh, tapi kenapa ini? Ya, aduh. Aduh, kenapa nabrak apa ini, Pin? Ini kan pohon. Ya, aduh, aku tidak lihat ini. Aduh, bagaimana ini, Pin? Aduh, sepertinya pesawat UFO-nya sebentar lagi mau meledak dan rusak. Aduh, kalau begitu kita cepat lompat, Pin. Cepat lompat. Lompat. Wah. Aduh, mana si Upin ya? Aduh, pesawat UFO-nya langsung meledak. Aduh, betul sekali. Itu pesawat UFO rongsok. Tapi mana si Upin ya? Upin, di mana kamu, Upin? Ini aku di balik pohon. Di mana makanya pohonnya mana? Pohon yang ini, pohon jambu. Waduh, mantap sekali. Untunglah kita tidak apa-apa, Upin. Iya, tapi menjadi masalahnya kita tidak punya kendaraan lagi. Apa yang kita pergi pulang? Iya, betul sekali, Upin. Aduh, terpaksa kita harus jalan kaki pulang, Upin. Cepat. Mumpung ini masih belum malam. Tapi bagaimana kalau kita pakai mobil rongsok yang itu? Yang mana? Itu di dekat pohon belimbing. Belimbing? Yang mana, Upin? Dekat pohon belimbing. Lihat kiri. Di kiri sebelah sana, Upin? Iya. Waduh, betul sekali. Ada mobil rongsok banyak, teman-teman. Ayo kita lihat. Waduh. Ini mobil apa ya? Waduh, Upin. Iya, kenapa? Ini mobil ini sepertinya sudah tidak bisa berfungsi karena sudah terpotong-potong, Upin. Kamu lihat. Aduh, coba dulu, Bobo Boy. Siapa tahu masih bisa berfungsi. Aduh, aku tidak percaya mobil ini masih bisa berfungsi. Ayo cepat, aku jadi basah ini. Ayo kita masuk mobil. Ayo, kalau begitu kita coba mobil ini. Kita coba yang ini ya, yang warna coklat. Iya. Oke, apakah masih bisa jalan? Wah, ternyata masih bisa jalan, teman-teman. Aduh, keren sekali. Itu kan apa aku bilang. Kita pakai ini aja pulang. Oke, kita coba pakai ini pulang. Waduh, betul-betul ini mobil aneh sekali, teman-teman. Mobilnya masih bisa jalan walaupun sudah terpotong ya. Terus kita sekarang mau kemana ya? Lurus dulu. Oke, kita lurus ke sana, teman-teman. Wah, hujannya deras sekali, teman-teman. Aduh, deras sekali, teman-teman. Untung kita bisa mendapatkan mobil. Waduh. Tapi ini jalan menuju kemana ya? Jangan sampai kita ke hutan lagi, Upin. Iya, ini kan jalan menuju kampung apel. Oke, kita menuju kampung apel dulu. Baru kita menuju kampung durian, teman-teman. Waduh, keren sekali. Oke, teman-teman, sekian dulu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Upin dan Bobo Boy mau pulang dulu ke kampung durian, teman-teman. Yuhu, asik.